Carilah uang sebanyak apapun, dimanapun, tapi habiskanlah di Sidoarjo aja, karena Sidoarjo punya segalanya. Cinta kayak lah juga akan cocokkan. Hei, masih di channel gak jelas yang kerjaannya masak, makan, masak, makan. Tak dengar urus siapa lagi kalau bukan Sinta Huang. Makasih banget buat yang udah klik video ini, dan kalau kalian pertama kali, salam kenal, aku Sinta Huang. Channel ini berisi seputar masak, makan, masak, makan, tapi berharap bisa kurus, dan sesekali ada bikin minuman atau story-nya. Ya, jadi buat kalian yang suka, silakan like, comment, dan subscribe. Kritik, saran juga Sinta berterima kasih banget kalau ada kalian yang menyampaikan itu. Dan untuk yang udah beberapa kali di channel ini, terima kasih banget, terima kasih banyak. Salam sukses, salam sehat. Jadi Sinta tuh pesen namanya tuh pentol beringas. Pentol beringas, wah, karya anak Sidoarjo. Sinta nemunya tuh di kuliner Sidoarjo ya. Kalau kalian pas di Sidoarjo atau kalian orang Sidoarjo yang mungkin belum tahu, kalian bisa buka ini, kuliner Sidoarjo. Dan tadaa, wah, ini karena dingin ya, terus ketutupan nggak kecium banget aroma, nggak begitu tercium aroma pedasnya. Tapi ini Sinta yakin ini pasti pedas banget ya. Untuk satu gini 50 pcs itu 11.000 ya. Ini harga yang murah, dan kalau kalian beli 2 itu gratis ongkir untuk yang stay di Sidoarjo. Kalau yang di luar Sidoarjo ada tarifnya gitu ya. Dan kalau kalian cuma pesan satu, ongkirnya 5.000 ya. Kita langsung beli 2 aja. Dan yang satunya bakal sih habisin untuk lubang video kali ini. Yay. And anyway guys, Sidoarjo punya segalanya ya. Apapun ada di Sidoarjo. So buat kalian orang Sidoarjo, Sinta tuh dapat pesan dari Bupati Sidoarjo waktu ada seminar tuh beberapa tahun lalu. Jadi Bupati Sidoarjo pernah bilang, carilah uang sebanyak apapun dimanapun, tapi habiskanlah di Sidoarjo aja, karena Sidoarjo punya segalanya. Sidoarjo, kemari palo cenawi. Next, Duta Sidoarjo. Emang kadang saya sebegitu tidak tahu diri. Habis kelilipan mataku merah. Ya, yeah, so gak lama-lama lagi, Sinta mau hangatin dulu, habis itu kita makan seberapa beringasnya. Oh, ini asli Sinta gak sabar ya, jadi kita langsung aja, langsung. Nah, sekarang waktunya makan, dan ini backgroundnya mohon dimaklumi, rumah tiba-tiba kosong ya. Rumah tiba-tiba kosong, sementara Sinta juga harus jaga toko, so ya, yang penting kontennya tetap ya. Seperti yang kalian lihat lah, ini banyak kan. Wah, ini 50 nih. Wah, nggak, pedesnya tuh nggak nusuk gitu loh. Ini pedesnya nggak nusuk, dan pedasnya langsung dapat. Coba ini yang sedikit lebih banyak bumbu. Kenyalnya oke, pedasnya oke. Menurut saya mbaknya sedikit malu-malu ya tuh bumbunya ya. Terasa sedikit asin, pedasnya lebih menonjol. Padahal enak. Sinta udah bakal kecap asin. Asin. Dan bawang goreng. Wah.
lanjut lagi. Nah, pedasnya mantap. Aroma bawang gorengnya bikin makin enak. Wah, nih perfect tuh. Cinta kayak lagi makan cicong fan. Buat mbaknya, semoga nonton. Ini beringasnya masih sopan lah ya. Tapi mungkin kalau sudah dihabisin semua nih, beringasnya enak. Gitu ya. Jadi buat mbaknya, bumbunya sedikit lebih berani lagi. Harganya naikin mbak, ini 50 loh. Cuma 11.000. Mana beli 2 free ongkir lagi. Ini kalau ada kuah kaldu, wah, kuah kaldu ayam gitulah. Ini udah mantep banget. Makan satu-satu lama. Ini gandeng ya, bukan bekal besar. Pedasnya. Mantep ini, mantep. Ini kalau berkuah, kuahnya tuh diseruput-seruput gitu, wah, mantep banget. Si banyak, wah. Puas banget. Cintamu gak perlu digantungin untuk merasakan sakit ya. Lentong beringas ini sudah cukup untuk bikin kamu menitikkan air mata. Ini biar adikku aja yang habisin. Ya, segitu dulu ya video pentol beringas hari ini. Semoga kita ketemu lagi di menu-menu beringas selanjutnya yang ada di Sidoarjo. So, like, comment, subscribe. Buat kalian yang mau aja, nggak mau juga nggak apa-apa. Bye-bye.